kebijakan yang ada di kementerian. Terbobo adalah merupakan salah satu upaya pemerintah di dalam menyediakan rumah yang layak huni bagi ASN yang belum memiliki rumah atau tempat tinggal. Data BPS menunjukkan bahwa angka backlog atau jumlah kekurangan rumah secara nasional mencapai 7,8 juta rumah. Sehingga dalam sasaran RPJMN tahun 2015-2019, pemerintah menargetkan program sejuta rumah yang layak dan terjangkau. Sementara untuk Kota Bogor sendiri, angka backlog mencapai 8.242 unit. Program pemerintah pusat ini juga sejalan dengan visi-misi Kota Bogor dan terwujudnya Bogor yang maju, sejahtera dan berbudaya. Pembangunan prorakyat menempatkan sektor perumahan dan kawasan pemukiman sebagai salah satu sektor prioritas dalam upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Namun memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, kita diperhadapkan juga oleh berbagai permasalahan dan tantangan yang cukup berat dan kompleks. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk berperan dalam menyediakan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan yang berbasis keswadayaan masyarakat.